Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kembali lagi kan dengan saya. Di sini saya akan mencoba membattle bermain game Pokemon Go dan membagikan ini tips. Kita sedang nge-battle Pokemon yang sedang bertengger di gym. Di gym ya kan. Kita serang untuk biar bisa kita tempatin gymnya. Ya, sudah selesai saudara-saudara. Ya, gymnya berhasil kita kuasain. Oke. Go walk ya kan. Ya, gymnya udah kosong kan. Bisa kita taruh Pokemon kita. Gunanya apa? Menaruh Pokemon di sini agar kita dapat koin. Koin itu bisa digunakan kalau kita mau ingin membeli item-item yang ada di shop. Ya, kita udah masuk ya. Koin kuning kan, jadi kita tidak harus membeli pulsa atau voucher. Iya, jadi kita dapat koinnya dari sini saja kan. Store ya kan. Cukup masukkan. Jadi nanti kita kalau udah 8 jam berhasil menduduki gym ini, tuh ya, kita dapetnya akan mendapat koin seperti ini, sebanyak 50 koin per harinya. Per harinya tuh kan 50 koin lumayan. Ya, seperti jadi, ini saja. Mungkin itu saja kan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.